gue sering lihat berselibiran di beranda gue, beranda YouTube, timeline YouTube, FYP lah kalau bahasa anak TikTok itu, kalau muncul di YouTube gue, cuman nggak pernah gue klik. Video terbaru Pan Piano menjadi sorotan netizen Jepang karena clickbait dan disebut malam masuk dalam kategori pendidikan. To be honest. Pan Piano ini adalah salah satu channel yang dia tuh nge-cover lagu-lagu, khususnya lagu-lagu anime gitu kan, yang versi pianonya gitu loh, versi pianikanya, organnya, shader ya, whatever gitu, dengan thumbnail yang sangat-sangat clickbait. Thumbnailnya bener-bener gitu. Pas dicek, lagunya di mana gitu. Gue penasaran, ini channel sebenarnya dolarnya dolar apa ya? Kok sampai dapat dolar ijo sih, tega ini YouTube ini kasih gitu. Harusnya ini dapetnya dolar kuning ya, nggak mungkin dapat dolar ijo. Ya. Tapi yang maksud gue kan thumbnailnya itu menggugah syahwat semua kan, sangat-sangat clickbait ya. Faktanya bisa kalian lihat aja tuh kan, kalau kalian misalnya buka ya di sini ya YouTube gitu kan, lu cek aja gitu kan, Pan Piano gitu, dikit dong bang ya. Lihat ini, wajib thumbnailnya bos, masya Allah. Thumbnailnya tuh wanjay nih, video gua pasti juga dora kuningnya. Wanjay, orang penasaran banget kan, mukanya gimana nih bang. Aduh, itu lagi ya, penasaran juga gitu loh orang ya, sama mukanya. Jangan-jangan ya kan, tidak sesuai ekspektasi, nanti gimana itu penontonnya pada goib ya. Karena putih mulus bersih ya kan, dengan boobs yang ya standar aja, gak gede-gede amat ya, orang menanyakan, bos ini wajahnya mana, face reveal dong, face reveal lu sekarang. Tapi gak apa sih ya, pertanyaannya adalah setelah sudah mulai disorot, udah mulai rame, udah jadi berita kayak gini, apakah tiba-tiba dapet Dismon? Wah, gue percaya kalau Dismon gak ngupload video lagi dia. I'm CRY, see you next time guys.